Hey hey hey, comeback lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan. Dan ini kita berada di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini itu tepatnya di lingkungan Kalang Bangi Wetan ya teman-teman, yang terkenal katanya itu dengan sebutan Kampung Janda. Mungkin di sini banyak jandanya ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih kehidupan yang ada di Kampung Janda ini, buat teman-teman ikuti terus jelajah kita. Let's go. Inilah Balai Kelurahan Ngeposari yang secara administratif ikut wilayah Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di Kelurahan Ngeposari inilah teman-teman, terdapat sebuah kampung yang sangat unik ya, namanya adalah Padukuhan Kalang Bangi Wetan. Beberapa bulan kemarin, Padukuhan Kalang Bangi Wetan ini sempat viral ya teman-teman. Ya karena banyaknya janda di kampung ini. Waduh, hehe. Tapi ini memang benar loh guys. Jika dibandingkan dengan desa-desa, kebanyakan jumlah persentase populasi janda di kampung ini memang lebih tinggi ya. So, julukan sebagai Kampung Janda pun viral ya karena melimpahnya janda di kampung ini. Hehe. Untuk jumlah penduduk warga masyarakat Padukuhan Kalang Bangi Wetan sendiri sekitar 93 kakak ya teman-teman, dan 26 di antaranya ternyata adalah berstatus janda. Untuk banyaknya para janda di kampung ini biasanya teman-teman dikarenakan kurang cocokan ya, terus cerai gitu. Tapi juga ada yang ditinggal mati ataupun ditinggal sang suami tanpa status gitu. Biarpun di Kalang Bangi ini banyak jandanya, kehidupan masyarakat sini tetap berjalan dengan baik ya teman-teman. Tak ada yang nampak berbeda dari desa-desa yang lainnya. Biarpun banyak jandanya, jangan dipandang sebelah mata ya guys. Para janda di kampung ini selalu mentaati norma-norma yang berlaku pada masyarakat dan juga suka bekerja keras ya guys untuk kehidupannya. So, tak ada ya istilah janda ganjen yang suka gangguin suami orang gitu. Hehe. Di Padukuhan Kalang Bangi Wetan ini juga terdapat sebuah masjid ya teman-teman. Masjid yang dinamakan Masjid Al-Mubarokah ini hingga sekarang belum digunakan sholat Jumat ya teman-teman. Hal ini dikarenakan untuk masjid ini masih kekurangan jamaah laki-laki. So, jika kepengen sholat Jumat, biasanya sih teman-teman warga kampung sini pergi ke masjid yang ada di Padukuhan Ngeposari. Kendati banyak yang menyandang status janda, ternyata guys, kehidupan masyarakat sini tidak tertinggal ya dari desa-desa yang lainnya. Bahkan teman-teman, ada seorang janda yang sudah sukses dan mapan di kehidupannya ya. Namanya adalah Mbak Damayanti. Dia ini sudah menjanda 2 kali ya guys. Waduh, jangan sampai jadi janda 7 kali ya mbak. Hehe.
Ini teman saya, ayah. Janda juga. Janda. Dua kali cerai juga. Kayak saya. Ikut-ikutan janda. Bukan ikut-ikutan. Takdirnya begitu. Yang jualan kami itu janda dan janda cerai. Oh. Saat ini Mbak Damayanti sudah jadi pengusaha yang sukses ya guys. Bahkan dia ini sudah mampu memberikan lapangan kerja buat warga masyarakat Kampung Kalang Bangi Wetan. Dan ini adalah tempat usahanya Mbak Damayanti ya teman-teman. Nah barangkali ada teman-teman yang pengen mencari batu alam, bisa hubungi Mbak Damayanti ya. Hehehe. Ini memang banyak jandanya ya? Iya, di sini banyak, hampir separuh penduduk sini itu janda. Oh, separuh dari warganya itu janda ya? Mm-mm. Mbak kok bisa itu jandanya kok banyak gitu? Macam-macam penyebabnya, ada yang meninggal, suaminya meninggal, ada yang cerai, ada yang ditinggal pergi tanpa kabar, itu juga ada. Oh, gitu ya. Apa itu juga itu bekerja gitu Mbak? Ya, ada yang bekerja, ada yang tani gitu. Tani, di sini ya? Kan kebanyakan tani. Gitu. Berarti kalau janda itu mencari nafkah sendiri ya, enggak ada yang ngasih gitu ya. Siapa yang ngasih? Tapi untung ada pemerintah bantu itu loh, ada yang PKH terus dapat raskin apa-apa itu loh. Sering setiap bulan dapat beras terus lauk-pauk gitu loh. Oh, gitu ya. Alhamdulillah dapat itu. Yang dapat uang bansos apa itu ada ya. Di sini itu okay. Kalau untuk jandanya itu apa ada di sini? Ada janda muda, ada janda kembang, ada janda tua. Iya. Ada semua ya? Ada semua. Itu apa benar itu kalau di masjid di dusun ini itu enggak ngadain itu salat Jumat, katanya itu dengar-dengar itu kekurangan itu laki-lakinya itu iya benar. Benar. Di sini tuh enggak ada masjid, tapi enggak bisa untuk sholat Jumat. Katanya kalau sholat Jumat itu kan minim. Jamaahnya minim 40. Iya. Di sini enggak ada 40 laki-lakinya. Oh, gitu ya. Kebanyakan perempuannya. Ya. Tapi ini masjid ya? Iya, masjid. Terus gabung di masjid tetangga desa, ya. Di masjid kepos. Biar... Kampung ini dibilang kampung janda itu, masyarakat ini tanggapannya gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah ya? Oh, masyarakatnya juga... Maksudnya kerjasamanya juga baik walaupun janda, tapi mereka kerja bakti, bikin jalan gitu juga ikut. Walaupun janda-janda itu ikut bangun jalan kan kalau ada bantuan. Ikut kerja bakti. Iya, kalau ada jandanya itu. Iya, kalau ada pengecoran itu kan diwajibkan ikut semua. Para janda itu juga ikut kerja bakti. Masa ikut? Ikut lah kan enggak laki-lakinya cuma sedikit. Itu ya. Oh, ya. Contohnya apa kerja baktinya itu? Bikin jalan. Itu ikut? Ikut. Perempuan loh. Iya. Kalau di rumah saya nggak ada loh yang kerja-kerja ya. Agak kayak gini. Ikut kerja. Nanti kalau pas kerja bakti itu saya video itu kalau nggak percaya. Wah, iya. Kalau di rumah saya ikut itu mungkin di dapur kayak masak-masak gitu ya, aja. Ya enggak. Itu kalau di sini itu perempuannya. Kita yang bangun-bangun jalan itu. Iya. Oh, hebat-hebat perempuan. Tangguh ya. Iya. Mencari nafkah sendiri, kegiatan sosial masyarakat juga berpartisipasi, gitu. Berarti biarpun di sini itu ya, banyak jandanya, tapi itu nggak kapok ya, macetnya ya masih pengen nikah lagi ya masyarakat di sini ya, janda itu. Iya, kalau ada yang ngelamar gitu, dan kalau ada yang cocok. Oh, masih terbuka ya, Pak itu nggak pengen itu. Mereka lagi ya. Ya kalau ada yang cocok gitu ya pengen menikah. Tapi untuk sementara gini dulu. Ya. Lagi menungguin mungkin siapa yang ada yang daftar gitu. Mungkin bisa ya. Ya bisa enggak apa-apa. Makamnya ada dua. Sampai saat ini tak ada yang mengetahui ya guys mengapa di kampung ini banyak terdapat janda. Tapi yang aneh ya teman-teman,
ada keluarga yang tinggal mepet dengan sebuah kuburan tua yang sudah menjanda 3 turunan. Semuanya ditinggal pergi tanpa pamit oleh suami saya. Ya teman-teman, di kampung ini memang ya 5 tahun yang lalu diketemukan sebuah makam tua yang menemukannya pun orang keraton ya, bukan orang sini. Itu ceritanya kok bisa ketemu orang keraton tahu? Kan ada apa itu, Habib kesini terus ini. Tapi itu ceritanya dia apa itu umroh di Mekah. Apa dapat petunjuk apa gitu? Ya, dia suruh nyari kalau dia dimakamkan di Kalangbangi gitu.